Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Isen Hobi. Jadi udah lama ya saya nggak unboxing action figure lagi, karena memang nggak ada yang di unboxing. Jadi di akhir Ramadan ini saya akan unboxing sesuatu yang baru rilis di Hong Kong, dan saya alhamdulillah bisa dapat lebih cepat di Indonesia. Dan harganya ya pun masih terjangkau ya dibanding harga pasaran. Ini adalah Hot Toys Tony Stark Team Suit dari Avengers Endgame. Nah, ini box depannya, artnya. Ini box sampingnya. Atasnya, Dan ini belakangnya, cuma kredit doang kok. Kita buka langsung. Wih, ini dia nih. Belakangnya, oh, kalau dibuka boxnya ada lambang Avengers-nya dia. Siapa sih ini? Krunya? Howard Chisholm, Oh, Wan Kim yang bikin sculpture-nya. Oke. Nah. Kita ambil helmnya dulu ya. Ini bagus banget sih. Ini Team Sweet. Ini kayak helmnya Ant-Man ya. Warnanya diganti aja. Bagus ini. Keren. Terus kita dapat helm yang hancur, Mark 50 ya. Menjadi alat komunikasinya si Tony Stark pas nyangkut di angkasa. Sini. Bagus. Ini kita ambil ya figurnya ya. Iya, tempel semuanya. Ini dia toko utamanya. Gelap ya. Kita putar balik biar gak gelap. Bagus ya. Ini dia Tony Stark ya. Bagus loh ini. Saya nggak tahu ya artikulasi bisa banyak atau enggak. Cuman kita coba deh. Cuman ini head sculpt-nya bagus banget loh. Tuh. Dibanding head sculpt yang Mark 85 yang baru itu, yang pertama maksudnya. Ini balik lagi ke yang head sculpt Mark 50 sama 47, cuman ditambahin efek-efek kayak ubannya. Terus rambutnya juga diwarnain sesuai dengan yang di endgame. Ya walaupun gak terlalu mirip sama yang di Tony Stark yang ada di endgame, cuman much better lah dibanding yang Mark 85 head sculpt nggak kekurusan lah kalau yang saya bilang mah di yang Mark 85 kekurusan. Kalau ini pas aja, memang saya lihat wah ini Tony Stark nih, bukan yang lain, walaupun memang
gak terlalu mirip seperti kondisi yang ada di endgame. Jadi baguslah kalau Hot Toys ganti si Mark 85 jadi headscape yang seperti ini. Saya mah apa? Setuju banget. Tuh dia. Keren sih ini. Ya, headscape-nya paling keren sih. Saya suka banget. Dan ini detail banget loh ininya. Bajunya. Walaupun di filmnya cuma CGI ya, nggak pernah ada baju seperti ini. Tapi ini detail banget loh, bahannya kayak kulit gitu. Terus ini logonya ya. Bagus nih. Sepatunya juga nih. Terus saya coba ya pakai head sculpt si Ant-Man, tapi Ant-Man saya masih disegel sih. Ini mirip banget kalau angle-nya kayak gini nih, angle-nya. Yes, keren lah. Terus ini kita dapat dua tangan ya, yang ini tangan yang nggak mengepal. Sama tangan yang mengepal. Nggak mengepal juga, sorry. Yang kanan, yang kirinya ini ya. Nah itu dong sih, aksesorisnya dikit banget ya. Cuman saya puas sih dari head sculptnya, bagus banget ini. Gila, keren sih. Oke lah, sekian video unboxing saya. Terima kasih yang sudah nonton. Jika kalian mau subscribe silahkan, nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.